Ketua Dekranas dan TP PKK Aceh Darwati Agani yang juga istri Gubernur Aceh melakukan gotong royong bersama membersihkan Kerung Darai Sabtu 24 Maret 2018. Kegiatan ini merupakan program mengembalikan citra sungai yang bersejarah ini sebagai sungai yang bersih. Selain itu, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk tidak mengotori sungai. Pembersihan dilakukan dengan menaiki perahu karet dan juga memungut sampah yang mengambang di sungai dengan menggunakan jaring. Darwati juga mengatakan di sepanjang bantaran sungai juga akan ditanami bunga agar semakin memperindah suasana sungai. Kegiatan ini tidak boleh berhenti, ujar Darwati.